roh kita yang tak tahu. Yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Puak-puak dia pakak tanya roh ni, dah mana roh? Allah Ta'ala kata, katakanlah roh itu daripada urusan Tuhan aku. Itulah rohnya. Mung tak boleh nak tahu gapo nak cap. Tahu kata mung ada roh, bila roh tu baik pada mung, mung tu orang panggil orang mati. Padahal mung roh mung tak mati. Roh apabila Allah Ta'ala jadi itu, tak mati siapa bila dah. Nah, dalam kubur, pada mahsyar, roh dia tidak mati. Bila dia cabut daripada body, body itu kena kambuh. Sebabnya body dia tak boleh nak duduk dengan jalan baik, melainkan dengan roh. Lepas pada dia jadi dengan roh, siap dah. Hidupkan manusia berdasar pada body yang dia jadikan dengan dua tangan dia, yang laisa kamitslihi syai'un. Tidak tahu bentuk lah mana dua tangan Allah, tak ada siapa nak sapa pada hakikat tu. Dia tambah pula dengan dia tu nafakha fihi min ruhihi pula. Tiup dalam tubuh badan dengan roh, siapa hidupnya tak ada. Dan hidupnya kita manusia dengan roh. Dia tambah lagi pula, nahnu narzuqukum wa iyahum. Kamilah beri rezeki pada kamu, hei manusia yang aku jadi dengan dua tangan aku dan aku tiupkan ke dalam tubuh badan dia daripada roh aku. Aku beri rezeki pula. Aku beri pacar yang cip pula. Jadi body. Berikan winian. Lekau hai pacar yang cip topai. Winian dengan body tak boleh hidup kalau tak ada rezeki aku. Rezeki aku bagi kepada mu, hei manusia. Allah. Bukan sekadar tu pula. Wui ke anak kita wa iyahum. Anak-anak kita ya wui belakang. Musa kadu nak beranak apa orang beranak ke lah mung ni. Tiap-tiap orang aku wui rezeki dia. Nah, jangan sama sekali mung tu buat musuh dengan anak-anak mung kerana dia tu ada rezeki cara dia. Selain pada tu dia tinggal pada tiap wui tahu itu dah. Dia duduk sekarang kita pula. Wahuwa ma'akum aynama kuntum. Dari suratul hadid. Dia duduk sekali dengan mung sama. Di mana mung duduk ada. Tengok untuk Allah Ta'ala dengan kita. Hei manusia. Dia bersama mung sama. Di mana mung berada. Mung duduk mana pun. Tu duduk sekali dengan mung. Tak tinggal. Dan dia jadi dengan tangan dia. Kemudian dia tu. Dia tiup dengan roh dia. Kemudian dia berrezeki daripada dia. Kemudian dia tak tinggal pula. Dah duduk mana-mana pun. Paduk saja ke duduk perhati-perhati pula dah kemarin kita ngaji wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhudan istufiduna fi mung tak ada buat kerja sesuatu kerja manakah kami ni sebagai saksi tengok dengan secara nak jadi saksi payan kepada mung di mana saja ketika kamu tu mengadakan satu benda Allah Taala syahid nah muat Allah Taala sebagai saksi. Ada kata muak sore mung. Tak. Mung mari apa orang? Mari sore. Betul. Tapi Allah saksi mung mari ni. Syuhud. Mung sembahyang sore. Allah syuhud. Mung makan sore. Allah syuhud. Mung makan ramai-ramai. Sama telah lah. Mung mari sembahyang jemaah. Allah syuhud. Allah saksi. Syuhud ni mana tengok pasang nak ui kanan. Tengok pasang nak ui pahala. Nak ui balasat. Malah seadil ni kena perhati sungguh. Halalu ya kiamat anu. Allah. Ninglah hei manusia. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala tu dengan apa yang kamu kerja tu sangat-sangat cerak. Nampak. Nampak. Inni bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala kata. Sungguh nyomong ni dengan apa yang kamu duk kerja sangat-sangatlah. Aku ni cerak. Inni bima ta'amaluna alim. Semua tu ayat Quran berlaku dalam Quran. Bagi orang yang keti Quran, dia kena keti hakikat. Ni hakikat hidup manusia. Kau teking kap ciut menut. Tong kau teng kap kau teking lau ni. Ta mai kau teng sedang wah kau mai ruah kau pen krai. Nah, tak kena. Tuhan we kena hakikat manusia ni. Dah kena hakikat tak apalah. Juh lah dia. Baiklah dia. Jadilah dia orang muhsinun. Orang muhsinun makna kata orang yang beribadat kepada Allah. Jadi hamba kepada Allah yang
di bawah perhatian Allah dengan keadaan hati dia sedar, kata Allah duk tengok dia, dia tu seolah-olah nampak Allah duk tengok, duk nampak dia. Ya Allah, ya Allah, tak pandai lagi sekadar tu cara kepada hidup kita, cara kepada ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa'u. Dan akhir nak dia berlakon amalan soleh, perkataan amalan yang kita duk mengajar, duk mengaji, duk baca Quran, semua tu naik pada Allah. Semua rabuk tu rabuk pasal takrim, pasal memeliakan anak ada. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib, kepadanya lah naik terangkat oleh kalimah-kalimah yang baik, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, naik pada Allah. Baca Quran tu semua tu naik pada Allah. Wal amalus salih yarfa'u juga, amal soleh pun tu akan naik juga. Allah, tak padai lagi dia cara setara tu, takut jadi nampak tak ada melia kepada anak ada dengan sepenuh arti kemuliaan. Hatta pula malaikat hafazah dapai belakang. Lahu mu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfih yahfazunahu min amrillah. Allah, bagi tiap-tiap jiwa tu adanya malaikat yang duk mu'aqibat, duk jaga sungguh-sungguh. Duk gila gati jaga dia tu. Ni saat ni malaikat pagi gila lah. Malaikat tengah hari-mari pula yang gila waktu sembahyang subuh dengan waktu sembahyang asar gila. Buat malaikat malam hari pergi sembahyang asar, tukar dengan malaikat tengah hari. Malaikat tengah hari mari pergi malaikat malam mari pergi malaikat tengah hari mari pergi subuh. Malaikat malam hati tidur kita sembahyang klik lah. Klik kepada samnak dengan dia kerja dah. Allah, semua tu tu ya ta'aqabun ya lahu mu'aqibat. Allahu akbar, masya-Allah. Tak pandai lagi kada tu. Tak payah belakang min baini yadaihi wa min khalfi yahfazunahu, jaga mereka hafazah, jaga kita. Kalau tak jaga kita pada hurung semut, telinga kita tak dengar dah. Tapi jaga semut tak boleh masuk, lepas tak boleh mengapa apa kita, kalau kita tidur tak apa-apa. Mereka jaga semalam kita tidur tu. Nah, mereka jaga semua. Cuma kalau kita tidur tak jauh, ya jaga jauh-jauh. Kalau tidur jauh, ya duduk sekalian kita dalam kain selimut. Kalau tidur secara tahir, secara ada ismaya. Hadis sahih kata, mereka duduk dalam kita sekali, dalam kain selimut. Malah mana betul kita tak tahu. Tapi itu adalah hakikah yang la tustankar, yang tidak lagi boleh diengkar. Siapa engkar tu mana kufur. Bagai-bagailah tu tu merupakan hakikah. Al-insan wa hayatihi, hakikat manusia dan hakikat hidupnya manusia. La ilaha illallah. Nah, betul hatta pula raki atik kanan kiri mai hidup bantuk. Sebab menghargai kan manusia ni, kena setiap kamput dia tu mi kunka, yang mai tanda kecek malak. Nah, raki tanda kecek tak malak, atik tanda. Idh ya talaqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kuladah kane kiri tulis semua. Sebab kalau tak tulis, mana kata kampung kita sia-sia, tak ada arti apa kecep free-free tak pedah apa. Tak, tu kampung kita tu tu bentuk naikkan haikiat kepada kampung kita. Kita loleh-loleh tak tahu apa, kecep tak tahu apa, raisarak. Ha, orang tulis apa yang raisarak, hati tulis. Kecik amalat, harakik tu lah. Masya Allah, tabarakallah. Hai kiat makma kepada segala tu. Naik kepada Allah dasar, tulis bantuk pula dua. Itulah hidup kita, hidup umat Islam. Bukan main-main, tak ada manusia dalam dunia ni boleh buat balas ni terhadap seseorang manusia, malaikat Allah. Yang dia tegah kata, laqad karramna bani Adam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak cukup lagi sekadar tu, hatta pada Quran. Hatta Quran kebagian kita baca dah Quran, katanya Quran sebagai nah kepada sebagai mau'izah, sebagai syifa, pengajara sembuh hati, sebagai hudan, sebagai pimpin kita di atas as-siratal mustaqim kelak kepada syurga yang tempat asal kita tu, sebagai rahmatan lil mukminin.
Tak pandai lagi sekat tu. Hatta Nabi takut hatta Quran saja tak erti baca, tak erti nak faham, tak erti nak buat. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai pula untuk buat contoh kepada ajaran Allah dalam Quran. Selaku rahmatan lil alamin pula dah rasul tu. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah. Ya Allah, banyaknya kelebihan kamu ya Allah. Tak cukup lagi. Patut duk seru kat tu, seru kat ni, hidayat kat tu hidayat, pimpin kat tu pimpin kat ni. Siapa sekali dia mulia katakan nak? Salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Ini sekali. Sejahteralah tah kamu hai ahli syurga yang taat pada aku. Reti kata aku ni memelia kepada dia, dia taat sungguh pada aku. Bukan jadi orang tak reti podok, rai sarak, tak kena tua, kaya, semua menmau. Na'udzubillahi min dalik. Lalu tu aku mari. Nah, udkhuluha bisalam. Masuklah dengan sejahtera syurga aku cendak kemuni. Patulah asuk terik. Nah, fadkhuluha khalidin. Masuklah dalam syurga ni hal kada kekal dalam syurga. Syurga bukanlah merupakan setinggi-tinggi kemuncak nikmat Allah dak. Sekali lagi nikmat besar kali waridwanum minallahi akbar dan keredaan daripada Allah lebih besar daripada gapo-gapo. Tu redha kita. Kalau kita pergi umur demo naik duk tahu umur demo-demo tak redha kita, kita puas hati tak ada. Redanya demo pada kita tu kita sedak duk dalam umur. Syurga Allah, Allah Ta'ala ada. Wih kita masuk dengan tak reda, tak segera. Kita dengar kereta Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala meredai akan mereka itu. Dan mereka itu pun reda kepada Allah Ta'ala. Itulah hai umat Islam, cucuk kita. Daripada mulanya dia jadi kita. Nah, apa dia? Apa kita ya, kita ngaji lah surah Az-Zumar tu. Nah, iaitu Allah Ta'ala huwallazi khalaqakum, dialah yang menjadikan kamu. Nah, dia yang menjadikan kamu, Allah jadimu. Bukan jadi sendiri, hai umat Islam. Gapo-gapo tak terlepas pada Allah. Gapo-gapo tak terlepas pada Allah. Sayyidina Ali kata, hatta muakkat tangimu tak tapalamu tu, Allah Ta'ala kehendak juga. Gapo-gapo tak mana tangimu, Allah Ta'ala kehendak. Bukan jadi sendiri, jaga malak kalimah jadi sendiri, sia sendiri, mari, gapa dia, tak ada berubah apa sia sendiri, semua tu kalimah syirik. Kena kata, Alhamdulillah Allah Ta'ala sia dengan tak ada berubah apa, ha, boleh. Biasa sia sendiri tak berubah apa ni, bukan, Allah Ta'ala sia. Wa idha maritu fahuwa yashfid, akidah Nabi Ibrahim. Dan apabila aku sakit, maka dia lah sembuh. Bukan bawa mau sembuh. Bukan ubat sembuh. Bukan sembuh sendiri umat Islam. InsyaAllah dah. Inilah kita apabila kita reti hakikat hidup. Kata hubungan kita dengan Allah ni tak sah terpecah. Tak mungkin boleh cabut kita dengan Allah. Nah, huwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Dekat Allah Ta'ala. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Dekat Allah Ta'ala dengan kita. Sekali yang kita, serta dekat dengan kita. InsyaAllah ya, mudah-mudahan nah, kita dapat menanaikan pengertian yang sebenar kepada hakikat hidup kita sebagai hamba Allah, manusia, hamba Allah, insan, abadullah, kalau orang tina amatullah, hamba tina, amatullah, abadullah, insyaAllah ya. Marilah kita jangan wujud pelik, jangan sesak akal, jangan sesak reti, sesak fikiran. Bila orang tu berasa kata duduk sore tu, mana kata? Munduk dengan pihak sini, duduk sore. Tu pun tak malak benar. Kita kena kata duduk dengan Allah semua di mana. Tak ada kita sore. Mustahil manusia nak duduk sore. Mustahil manusia nak duduk, nak buat kerja apa yang terlindung dengan mata pendengar, mata penglihatan Allah dan telinga apa dia dengan pendengaran Allah, penglihatan Allah. Mustahil. Oleh itu maka marilah hei umat Islam. Nah, sama ada pelajar maupun orang tua. Nah, jangan jadi sesak ning. Ini sesak ning dia panggil. Orang tak khabar pada benda ning-ning, hidup dia susah. Duk bunuh diri, buku bunuh diri, buku yang tak erti
akan hakikat hidup orang kafir itu, dia tak erti hakikat hidup, dia tak ngaji Quran. Buat kita ngaji Quran lagi tak erti. Jangankah buat kafir tak ngaji Quran. Oleh itu maka ikhwan yang semula sekalian, marilah kita erti hakikat hidup seperti mana saya jelujurkan tadi. Mudah-mudahan nah sebahagian daripada cara atau hakikat hidup dapat kita mengerti. Dan banyak lagi hakikat hidup daripada Al-Quran. Siapa belajar Quran maka dia erti lah hakikat hidup, hakikat mati, hakikat sub lagi ke mana. Nah, siapa tak belajar Quran maka dia tak erti lah. Hidup dia selalu dikongkong oleh syaitanur rajim. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.